Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Farel. Kali ini kita akan membahas mengenai perlombaan burung yang tepatnya itu ada di Trawulan BC di PPSD Trawulan ya guys. Jadi gini Mas Bro, nah ini kita sudah berjalan ya. Ini perlombaan untuk kelas kenari. Dimana nanti ikuti terus perjalanan Bang Farel dan lihat keseruan-keseruan apa yang ada di Trawulan BC ini. Oke, okay. Mas Bro, ikuti terus videonya Bang Farel. See you. Dan tetap patuhi peraturan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan setiap 10 menit. Sekali lagi untuk cuci hijau, bisa untuk segera masuk ke dalam lokasi kedatangan cuci hijau VIP. Ayo buka 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 buka. Ayo buka 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 buka. Yes. Bosku ngopi, bosku. Siap. Ngopi bersama tim Bledek. Jumpa lagi dengan Mas Jendut Febri. Siap. Dan Abang siapa ini? Dan Abang Opik Samalas. Oh. What? Opik Samalas. Siapa? Ya. Kayak kumpul. Okay. Sama Bos Arif. Hari ini bawa aja apa? Murai batu. Murai batu, Mas Jendut ya. Mas Jendus bawa apa Mas? Biasa. Oke. Ditunggu ya trofi dan pialanya. Bos, semoga ada hoki ya. Amin. A few moments later.
Ah, oke, Mas Bro. Tadi saya melihat Pak Haji Mahmud. Nah, nanti kita coba ke Pak Haji Mahmud untuk kita tanya-tanya Pak Haji Mahmud. Oke, ikuti terus. Oke Mas Bro, nah ini Pak Haji Mahmud, kita akan tanya-tanya, kita ngobrol bareng-bareng sama beliau, apa aja yang ada kesemuhannya. Bos, aduh, gimana Bos? Untuk ya, normal hari ini gimana Pak Haji? Tempatnya kan luas, jadi insya Allah mungkin aman-aman saja, nggak ada keluar. Nah kan sekarang ini lagi gencar-gencarnya new normal ya, gencar-gencarnya protokol kesehatan. Nah, menurut dari matanya Kicau Mania, protokol kesehatan yang ada di Trawulan BC itu seperti apa? Ya alhamdulillah semua mematuhi. Mematuhi ya. Oke. Nah di sini disiapin fasilitas-fasilitas cuci tangan nggak sih? Ada ya, disiapkan ya. Untuk fasilitasnya. Nah kalau dari segi penilaian kan kita lihat tadi ya didatangan hijau, maupun murai, lapet itu penuh semua. Nah dari segi penilaian juri-jurinya gimana nih Pak? Ya kalau saya menurut saya ya, menurut saya pribadi itu ya baik. Cuma ya dikarenakan pemainnya selalu berteriak, terlalu jadi, berisik ya, terlalu berisik. Ya, katanya nggak konsentrasi untuk burung mana yang baik. Akhirnya jadi bingung ya bang ya. Yang mana yang bagus? Akhirnya karena pecah sama suara-suara pemain. Ya saya sayangkan penonton pemainnya itu di dalam, kalau di luar kan. Ya. Oke. Okay. Ya tadi juga kita sudah lihat ya Mas Bro, di sana penontonnya banyak yang masuk ya ke dalam. Kenapa nggak di luar? Nah, kalau saat ini lagi mau burung apa aja nih? Cuma kita hijau tuh, tapi teman-teman semuanya ya. Semua kelas naik ya. Nah rencananya ini mau ngambil BC atau BF? Ngambil BC. Oh BC ya. Dari BC apa? BC. Ledek bukan? Nah ya ledek. Oh my god. Wow. Ledek. Ledek Trawulan. Sini sama Mas Bro, Pak Haji Mahmud tanya sama tim Bledek Trawulan ini mau ngambil BC ya, mudah-mudahan gol ya Pak Haji ya. Amin. Oke Mas Bro, nah itu aja bincang-bincang saya dengan Pak Haji Mahmud. Terima kasih, ikuti terus perjalanannya Bang Farel bersama tim. Kita lihat keseruan-keseruan apa lagi yang ada. Oke, see you. Ari tim. Tim mau apa sih, Bos? Dari mana, Bos? Dari asal kota? Mojokerto. Kerjaannya. Oke. Hari ini apa aja Bos? Yang naik penari semua kelas ya? Iya. Itu hadiahnya gimana Bos? Belum oke. Okay. Salam buat Kicau Mania dan Kekek Mania.
Santi, gimana hari ini, rame? Alhamdulillah rame banget. Kalau nggak rame, saya bantuin ngeramein. Bos Anang, gimana hari ini? Alhamdulillah. Untuk protokol kesehatannya dijaga. Oke, di berjalan ya. Oke, siap. Mas, namanya siapa, Mas? Mr. RJ. Dari tim? Rambil tim. Rambil BC. Rambil BC. Dari asal mana? Asalnya dari Jombang. Jombang, Jombang mana? Jombangnya Becek. Ini mau ganteng apa jualan burung, Mas? Buat-buat. Hari ini kita bawa munisi banyak. Sombong amat. Gacuane sak montor, guys. Iya, montor, guys. Mas, pesan untuk gantangan ini gimana, Mas? Gantangan. Mas, dari segi apa? Penilaian. Dari segi penilaiannya. Oh, penilaiannya cukup memuaskan untuk hari ini. Oke, oke. Wow. Full gantangan, Mas, ya? Iya, full gantangan. Untuk pesan untuk Kekek Mania dan Kicau Mania. Apa ini? Kicau Mania dan Kekek Mania. Pesan buat para penggemar robot mana itu turunnya pun. Sombong amat. Orang kampret. Lihat aja tempat lomba burung telanjang. Iya, jalan. Ya siapa? Konsulet. Konsulet. Yang yeah. Konsulet orangnya, bukan burungnya, Pak. Dari mana, Mas? Kayak lagi hilang, Mas. Ya, Pak. Oke, guys. Mas Bro yang di sana. Kali ini kita akan coba tanya-tanya pada pedagang di sekitar lapangan PPST mengenai yang baru dibukanya new normal PPST. Nah, menurut Mae, dengan adanya dibuka seperti ini baru kembali ya dibuka ya. Nah, menurut Mae gimana nih? Alhamdulillah dapat penghasilan. Alhamdulillah dapat penghasilan lagi ya Mae. Selama ini tutup ya Mae. Iya. Nah, selama ini Mas Bro Mae tutup. Nah, di sini kita baru buka lagi Mae ya. Nah, kalau melihat dari hari ini Mae, gimana sambutan dari Kicau Mania yang ada di TPST? Alhamdulillah. Rame ya Mae? Rame. Wah, untuk dagangannya juga habis dong Mae. Alhamdulillah. Dapat beli paketan. Dapat beli paketan. Oke, Mae. Ya. Untuk kedepannya menurut Mae ini kayak gimana nih? Kira-kira apakah terus berjalan pembukaannya atau kayak gimana, Mae?
Ya, semoga saja bisa berjalan lancar. Bisa berjalan dengan lancar terus ya, Maya. Enggak ditutup lagi. Asya. Ditutup lagi ya, Maya. Oke, Mae. Jangan lupa, Mae, like. Ya. Like. Ya, like. Subscribe. Subscribe. Channel Duke TV. Channel Duke TV. Oke, dadah. Oke, enggak, Mas Bro. Kali ini kita akan review mengenai batangan DPC Mojokerto. Nah, kita akan tanya-tanya dengan Mas Erik sekaligus ketua panitia di acara launching New Normal PPST Trawulan DC. Oke, kita tanya-tanya. Ikuti terus. Asia. Gelaran kami soft opening Trawulan DC hari Sabtu pagi yang didatangi peserta begitu antusias dari berbagai kota, luar kota. Ada yang dari Nganjuk, Kediri, Surabaya, Lamongan. Begitu antusias dan patuh mematuhi protokol kesehatan. Untuk hari ini, Mas, gimana, Mas? Kondisinya dalam arti peserta ya. Peserta lumayan banyak juga ya, Mas ya. Alhamdulillah untuk hari ini peserta cukup kondusif, aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Nah, dari segi panitia sendiri nih, Mas, kewalahan enggak sih, Mas? Kualan juga pada kualan ya. Oke, dari di sini tadi Mas launching pertama New Normal ini menyiapkan berapa juri, Mas Ari? Untuk persiapan launching New Normal di sini Sabtu pagi ini kami menyiapkan 10 juri dan 2 korlap. 2 korlap total 12 juri. Ya. Itu alhamdulillah kondusif ya, Mas. Alhamdulillah. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat para kecomania dan kecomania yang selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi gelaran kami berjalan aman dan lancar dan terkendali. Mas, kita mau nanya juga launching hari Sabtu ini apakah seterusnya jadi Trawulan DC ini Selasa sama Sabtu? Untuk gelaran Trawulan DC yang hari Selasa dan hari Sabtu pagi. Selasa dan Sabtu pagi ya? Berarti Selasa siang ya, Mas? Selasa siang. Selasa siang atau pagi? Selasa pagi kalau Selasa. Selasa pagi, Sabtu pagi. Sabtu pagi juga ya? Oke, Mas Erik, itu aja mungkin informasi yang bisa kita berikan terhadap Mas Bro Kicau Mania atau Love Man Mania yang ada di luar sana. Oke, Mas Erik, terima kasih ya. Sukses, Trawulan DC. Jangan lupa like, comment, and subscribe.